guys, welcome back to my channel ya, channel tersabi si Indonesia. Oke guys, kita lanjut aja ya di episode sebelumnya. Kita sudah mencapai sekarang Eternal Forest ya, dan kita akan lanjut nih untuk petualangan kita kali ini guys. Oke, kita lanjut aja ya. Hari ini kita menuju Eternal City ya. Kita lawan dulu nih Bucketcher, dan kita tentunya ditemani oleh Cheryl. Atau kebalik, kita yang nemenin Cheryl ya, karena cewek sabi kita temenin aja ya. It's startling to see two Pokemon appear at the same time. Ya, karena lu cantik gue ya ini. Jangan lupa by the way like dan subscribe agar channel ini terus berkembang guys. Biar gak gini-gini baik. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, battle sudah menunggu kita guys. Langsung ditodong saja kita bro. Kali ini kamera gue pindahin ke atas loh. Ternyata kayak kepala ini kalau gue di bawah gue kayak nunduk gitu guys. Kayak ini aja, kayak malu sama kalian gitu. Kalau kayak gini kan lebih enak. Oke, dia menggunakan Pachirisu dan Wurmple. Dick. Confusion, kita akan serang dulu. Gua rasa kita serang Wurmple dulu karena lebih lemah ya daripada Pachirisu. Wurmple dulu ya, kita incar yang lemah dulu. Confusion! Nice, langsung mati, nice. Inilah dia mythical Pokemon milik gue ya. Nice ya, nice, nice. Hari ini kita lanjut, kalau bisa kita lawan di Pokemon 2 juga ya guys. Kalau sempet, kita lawan Gardenia hari ini ya. Kalau sempet, tapi kalau tidak ya udah. Harusnya sempet sih ya, hari ini gak bisa. Ya hari ini bisa sempet. Beautifly. Oh, nice. Kita confusion aja, kita incer. Nah, kita bug dulu aja guys ya. Daripada pacir isinya ya. Rasakan ini, Butterfly, Beautifly. Butterfree salah, satu keluarga soalnya ini. Spark ya. Atau apa tadi gue gak liat, meleng gue. By the way, gue seneng banget guys sama udara akhir-akhir ini. Kayak di daerah gue tuh kayak anget tapi angin sepoi-sepoi. Makanya gue kayak buka pintu kamar tuh kayak anjing seger banget bro. Buka pintu kamar tapi tangan lagi tempe. Nice ya, mati ya. Naik level Jojo. Oke, nice Geodude. Smackdown. Oke, boleh dong. Brock Lesnar. This is scary. Karena Forest bisa dapat ya kalau malam-malam ya kalau nggak salah. Gue butuh banget nih dengan kehadiran si Gasly di tim gue karena kayaknya tim gue kurang special attacker deh. Dan dengan adanya Gengar kita juga bisa mengatasi tipe Fairy ya guys. Kita bisa sapu bersih mereka. Oke, mati sempun ya. Yang lawan Pachirisu aja. Pachirisu XP-nya banyak ya guys. Sweet kiss, oh, mah, cuman manis ya, much. Oke, dia nampaknya. Kita lanjut, confusion lagi. Rasakan ini. Nice, walaupun kita gak bisa lihat sisa darahnya bro. Pokoknya merah dah. Oranye deh yang penting deh. Berarti setengah darah lebih. Sounding voice lumayan ya, damage. Ya Chelsea kan juga emang dia itu kan ini ya guys, lebih ke defender ya guys. Jadi ya wajar kalau dia kayak kagak ada damage ya anjir. Nice, gede kan ya ini ya. Sayang kita belum dapat jurus-jurus menarik buat Jirachi nih guys. Kalau enggak Jirachi lebih sabi lagi. Buang waktu. Ada kembar nampaknya. Kita lawan dia. Suara psychic. Suaranya asik banget sekarang ya ini psychic. Gila ya ini. Sound efeknya asyik banget. I see you going in defeat. Sotoy anjing. Psychic Lindsay sama siapa tadi? Anjing sama Elia. Sotoy banget. Gue abra pula anjing. Gak ada lama nih kalian. Serangan gue tipe spesial soalnya. Lama sih kalian. Apalah. Anjing bisa energy ball dong. Gue pikir dia mau tele-tele gak jelas doang lagi-lagi guys. Dick. Oh bener kok guys. Gasly. Oke, kita berhasil ya. Ya bilang apa Cheryl? Oh there's the exit. I'm so relieved we finally got here. I will never able go through this by myself. Thank you so much Cheryl. You're welcome Cheryl tuh sudah lu cabut aja gitu aja udah. Makasih aja gitu. Nggak tukeran nomor telepon nggak apa. Anjing lu Cheryl ya. Satu cewek. Emang
sorry bro. Kalau gue pakai lo juga kelemahan gue akan kelemahan tim gue akan Fairy juga gila-gila aneh ntar yang ada. Ya cukup ya, kita langsung ke kota aja ya. Let's go to the Eterna City. Oke, okay, Silkun, takut gue. Ada gitu ya, kesel gak suka Pokemon. Juar, mati bos. Wuh, nice. Mati ini. Kita masuk ke dalam ya. Eternal City, let's go. Masih ada tempat lima ya, belum ternyata. Soto ini, lupa, biasa malam. Udah tua ya. Ini ada wild Pokemon yang asik ya guys. Anjing malah Lord anjir, Lord Bidoff anjir, males. Sana lu nyah lu anjing. Gua gak tau lagi deh masih berapa anjing. Kayak I lost gitu anjing. Gak kelihatan anjing gara-gara kamera gua. Oke, cherry berry mantap. Lagi kita ambil lagi oran berry, yoi. Nice, dapet oran berry. Ini sekarang dapet pecah berry, yoi. Nice. Dapat pecah berry. Selanjutnya ada apa lagi nih? Ada orang berries juga. Aduh orang anjing guys, anjing guys. Awas guys. Ternyata di kamar gua ada Snorlax guys. Pantesan gua main nyari Mancas enggak nemu-nemu, udah berubah jadi Snorlax guys. Dan dia ada di kamar gua tadi guys. Oke, kita kasih honey di sini ya. Oh, di sini banyak fisherman. Nah, ini ajang buat Luxray dan Bude untuk bersinar. Coba kita cari di sini ada Gastly enggak ya? Gua lupa guys. Apakah ada Gastly di sini? Bidoff dulu sih. Nyah lu, Pokemon jelek. Wes, Monferno-nya tampan banget. Monferno Hardy nih soalnya guys. Gak guna anjing. Ada wat apa sih? Ayo dong. Ah, Shellos. Kok gak ada Gastly sih guys? Apa dia ada di Old Chatur? Lupa aing. Dia tidak penting ya. Ya sudahlah. Lanjut saja. Kita ganti dulu menjadi Rakam Syed dan Irfan Herit ya guys di depan. Selalu terdepan sekarang mereka. Oh, wah, ternyata enggak lawan. Oh, ini ada yang enggak lawan tadi. Oke, kita lagi gangguin om-om lagi mancing nih guys. Ucet. Galak banget mukanya anjing. Oke, tiba-tiba dia berdiri anjing. Tadi duduk perasaan. Oke, dia Goldin. Lumayan ya XP-nya ya, Goldin ya. Rakamsha, yoi, Luxio. Takut-takutin dulu, kurangin attack-nya dulu ya. Nah, sekarang udah ada Spark nih, sakit nih. Nice, ada Spark sekarang. Duar, mati dong. Gila, ngaduh. Keren, Luxio gue. Anjing, udah satu Pokemon doang. Ah, gimana sih Joseph? Anjing, Cory Joseph anjir. Ya lu Joseph. Ini apa nih? Geng Magikarp geng nih, jangan-jangan. Aku paling males ketemu trainer tapi isinya Magikarp semua aja. Gua fix anjing gitu tuh banyak banget. Anjir, baru gua omongin bangsat. Bener aja brotherhood. Kamsha. Anjing bener. Paling males guys, XP ya kagak ada, capeknya ini. Gar mati anjing. Cuman inget guys, berarti kalau dengan teori sama Magikarp sesuatu yang gak berguna itu bisa menjadi berguna guys. Ya kan kalau diusahakan terus dan ada potensinya memang. Magikarp kan sebenarnya potensinya ternyata bisa jadi Gyarados guys. Seperti itu ya guys, teori sama ya. Nice juga game break yang ngasih teori sama kita ya. Apakah emang gue buat-buat sendiri ya. Nice, mati lagi ya. Gak ada XP-nya ini mah anjing, pegel-pegelin tangan ada ya ini anjing. Wah, kita spark semua. Spark lagi ya. Boom. Oke. Okay. Gonna sweep this guy. Kirain terakhir kira ada. Bener-bener dia nangkep Magikarp semua tuh kali tadi dari tempat mancing itu jadi tim media aja. Bodoh anjing. Anjing banyak banget. Berapa sih on? 6. Last Magikarp ya. Gue gak tau juga dari tadi variasi levelnya level berapa. Gar!
Nice. Mati lu. Anjing. Naik level ternyata anjing. Anjing ada lagi. Berapa anjir? Anjing. Pek kesel aja yang main. Oh ini terakhir ya. Jar, mati lu. Nice. Bye bye bitch. Lumayan tapi magic kawan, magic kawan ini bisa membuat Pokemon gue naik level ya. Thank you Wizard Andre we. Oh well, I should be a little more serious. Serius banget emang kalau pakai magic card lo ya. Udah paling serius tuh lo di dunia. Oh, dia fish up some tough Pokemon. Oke, menarik ya. Orang ini lebih menarik daripada si tadi ya. Fish rank shot lagi. Anjing sama aja magic card satu menangkan petaknya anjir. Gue pengen pakai Gyarados cuman udah Star Raptor sih ya. Udah ada tipe lain. Ntar double typing lo kan. Jadi ribet masalahnya. Boom! Push. Mati lo! Lagi-lagi dia bisa menarikkan level gue. Luar biasa fisher, para fisher ini. Golden. Ikan emas nih. Kita spark lagi ya. Ikan dari generasi satu ini. Boom! Gak pernah kepake juga sih kalau jadi seeking juga. Nah ya ability-nya kurang sih, statusnya gue jelek amin. Ah udah gantian lah, Magikarp disikat semua sama ini. Aria lah sekali-sekali lah main lah. Aria Wiguna, let's go! Si Lobat lah, kenapa juga raya parah nih. Parah guys ini kalau untuk leha-leha sambil mikirin masa depan gitu kan. Ngomong-ngomong kecilnya enak banget nih udara kayak gini brother. Aduh. Aria let's go Aria, langsung aja serangan sayap. Der mati. Bye. Mati lu semua. Fisher Sekri sudah kalah ya, guys. Mampus. Nice. Kita sudah sampai ke kota selanjutnya, Eterna City akhirnya, guys. Dan seperti yang sudah ada tim Plasma Grand yang menunggu kita ya. Enak banget lagunya sih. Oke, okay, ada karakter misterius yang... Is that a Pokédex? She must be helping Professor Rowan. Oh, what's your name? Oke, okay, I'll be sure. Oke, okay, kita akhirnya bertemu Cynthia ya, guys. Siapa kirangannya si Cynthia ini? Siapa dia ya? Oke, okay, kita dikasih technical machine. Thank you, Cynthia ya, atas bantuannya. Walaupun baru kenal sama kita. Walaupun baru kenal sama kita, langsung dikasih sesuatu kita sama dia. Thank you, Cynthia. Kita kalau nggak salah lawan Gardenia dulu ya. Oh ada patung Dialga bro, ganteng banget anjing, gokil anjir. Plasma Grand-nya banyak banget lagi. Udah kita ke heal dulu ya, kita heal diri kita sendiri dulu. Kita ganti dulu ini menjadi Lord lagi ya. Swap Pokemon. Kita nggak usah heal ya. Masih sehat walafiat gitu. Oh jangan lupa save guys, technical issue tuh ada di mana-mana, kita nggak pernah tahu tiba-tiba error ulang lagi streaming gue. Kasian yang nonton kalian. Oh, oke kita lanjut saja, ini siapa ini? This is an old city, it doesn't look like it though. Mau apa sih? Eterna City not any like it was before. Emang seperti apa dulu pak? Cerita dong harusnya, kan gue nggak tahu. Eterna Condominius, oke. Don't mind, langsung kita lawan aja. Gardenia, hari ini tujuan kita sampai lawan Gardenia ya guys. Let's go! Oh, Gardenia udah nungguin tuh di depan situ. Kita ajak ngomongnya. Good luck challenger, oke. Okay. Kita harus ngalahin semua trainer ya. Oke, okay. Intinya hari ini kita sampai Gardenia dulu ya guys. Mungkin nanti gue akan mencoba merangkum aja sih guys. Jadi kayak gue sambil main yang fun, bagian fun-funnya gue rangkum aja nanti ya. Karena kalau let's play viewernya turun pak. Ini seperti itu. Oh ini kayak petak umpet anjing. Nah, kita cari-cari dulu ya pada dimana. Let's Caroline. Dia menggunakan Cherubi. Ini anak-anak menjadi muda. Oh ada orang muncul lagi guys. Nampaknya Snorlax tadi. Padahal udah gue ditaruh di PC, muncul lagi di belakang gue guys. Kita play build dulu ya guys. Mampus loh. Langsung aja bus berubah menjadi roda. Nice. Mati lah anjing. Gak ada yang bisa selamat dari Flame Wheel.
Kerjain dulu lu. Birik di situ ini. Roselia. Enak juga nih pakai ini nih. Pakai jirachi ya ini. Enggak, pakai lontai biar cepet. Jirachinya mukulnya masih jelek banget. Hah? Confusion sleep Felrock wish. Hah? Hah? Seren Grace. Bagus lah ini. OP aja. Dia OP, Fis. Hah? Tak ngapain anjir, gua pengen Monferno aja. Gangguin aja. Ganggu aja. Nah, kita disuruh cari ya. Ada di sini enggak ada lagi di mana? Oh, ada di sini. Satu lagi berarti di ujung sana, Bro. Tahun gardenia kita udahin dulu ya. Oke, parfumnya sampai kelihatan dong guys tuh. Efeknya. Boobies. Betul deh, guys. Player PK anjing. Jadi brok gue barusan, guys. Lime wheel. Wuuu, juar. Mati. Kita bakar satu gym ini. Let's burn this gym, bro. Arya kita latih dikit kali ya. Udah terlalu tinggi level si Lord kejauhan. Arya lu, Arya. Arya, let's go Arya. Nice. Bagus banget ini nature-nya Jolly. Luar biasa. Keberuntungan yang sangat imba. Padahal baru nangkep sekali Poki sih. Langsung serangan sayap ya guys. Jangan kasih ampun. Jeblet. Mati. Gak ada yang bisa ngalahin. Sorry Gardenia, lu gue bantai. Oke, Budeo. Isi timnya Budeo semua ya. Tapi dia kok gak salah punya Roserade deh. Gak ada merepotkan juga sih. Nice. Ah, ini dia yang gue benci. Poison point. Bangsat. Boobies. Bagus sih sekarang nih Game Freak nih menunjukkan boobies kepada kami. Anjing gue kena poison lagi. Oh, untung punya ya. Kita pertama pasang latih Arya dikit ya. Mana trainer satu lagi berada? Hey, trainer di mana lo? Ngumpet aja kerjaannya anjing. Nah, ada di sini. Mana dia? Trainer tuh. Anjing nggak kelihatan anjing. Anjing untuk kelihatan dikit tadi anjing. Woi anjing dia malah promo bangsat. Iya guys jangan lupa di follow guys. Dia membuat suatu konten Pokemon Unite guys. Boleh di follow. Namanya Fishgut guys. Thank you. Lumayan nih guys buat menambahkan knowledge kita ya tentang Pokemon Unite. Dia udah master soalnya. Gue masih veteran. Masih payah gue. Wing attack langsung saja. Woo! Nice. Mati dia. Lady Aroma Angela, sorry Angela. Mau conceal apa sih lu tetap kelihatan. Besides for flowers. Oke, okay, gua udah lihat di sana dia masih. Gua lihat tuh for flowers. Itu terakhir ya. Giggle, you found me anjing. Kayak abis kita perkosa anjing. Oh, tapi bener anjing beauty lince pantesan dia giggle tadi. Bener anjing Roselia ya. Matilah Roselia. Lawan Arya. Let's go. Wing attack saja ya. Langsung kita serang sayap. Mati. Please jangan poison point anjing. Hey. Please. Ya, nice. XP ya. Sorry beauty lince. Mungkin lu beauty, tapi gua gak butuh lu. Udah ada beauty di kehidupan gue anjing. Oh,
dia tuh gym leader kita tuh. Gym leader yang harus kita lawan, Gardenia ya. Kita pasang paling depan Jirachi kali ya, biar seru aja. Padahal sih pakai Arya udah cukup sih. Tapi pengen biar keren aja gitu kan. Pengen flexing mythical Pokemon aja gitu. Let's go mythical Pokemon. Oke, Gardenia, nice. Oh, sepertinya timnya bagus banget ya guys ya sekarang ya. You keep me waiting. I'm Eternal Team Leader Gardenia, the Brass Type Master. I was convinced you find your way to me. Ya iyalah. This will be fun. Oke, Gardenia, let's go. Episode hari ini ya, kita lawan Gardenia. Oke. Rambutnya, potongannya funky juga Gardenia. Kita menggunakan Jirachi. Level berapa ya guys? Gue gak tahu level sih itu jujur level berapa. Tutupan gitu kan. Coba gue geser. Sorry nih guys, inconvenient tapi ya, gue pengen tahu level doang. Set guard. Gak penting. 19. Harusnya gue bisa dia lah ya, one on one. Confusion gue gak sakit sih. Soalnya Jirachi gue ini sih guys physical attacker anjing, gue liat tuh kayak kagak ada damage ya, tapi dia juga menang. 4 anjing, ini mah merem juga menang anjir. Confusion lumayan tinggal sedikit aja ya, udah dari tinggi gue lah, udah gak ada damage itu, non existent damage ya anjing. Males anjing, penuh lagi dong darahnya, Jo. Oh, kali ini orange ya, semoga mati deh. Duit KO aja lah. Lama banget dong ngelawannya. Nice, mati ya. Kenapa gue pasang Jirachi duluan? Biar Sheldrake gue memastikan Roselia bisa di-off-ko sama Lord ya. Gitu doang sih. Sok-sok strategi saya, padahal tanpa strategi gue menang harusnya. Third pick. Tadi nah, pakai Lord ya, udah kita cukup pakai Lord aja di sini. Sebenarnya enakan tuh power up punch and then find you. Dan kalau gitu kita udah memastikan bahwa tim satu timnya akan berontok semua. Kena Sandrock deh ya, residual damage. Udah apa yang gila ya, usah takut sama Roserade. Wuuuuh, juar, kita menjadi roda api. Gak bisa dia melawan roda api bro. Sorry ya, Gardenia. Terakhirnya Roserade. Oke, gue masih ingat soalnya dia dulu pakai Roserade terakhir. It's not the end yet. It's not the end ya, kayak bahasa yang lebih enak ya. Oke, ini sih belum tentu mati ya sekali frame wheel ya. Rabbit itu frame wheel, kita coba aja. Dia juga lebih cepat dari kita sih harusnya kan. Oke, damage-nya lumayan. Tapi ini lebih sakit. Wow. Saying something itu ya iyalah, lu concern lah, lu tetap senyum aja udah mau kalah juga. Yes, grass knot tidak sakit ya. Kalau ke Geodude damage-nya 1000 tuh baru. Flame wheel, woo, boom. Pun tenang ya, mau nggak tahu dia level berapa ini juga. Harus digeser dulu aja. Oh nice, XP yang sangat banyak ya karena udah fully evolve ya Pokemon itu. Oke, cuan kita nih ibaratnya cuan level. You defeat Gym Leader Gardenia, yoi! Udah kalah tetep seneng aja. Amazing, you're very good, aren't ya? Iya dong. Siapa dulu? Babang BFG lu aja. Oke, kita menang ya. In recognition of that, I proudly grant you this. Ya, yeah, nice. Match kedua ya, guys. Nice. Easy. Easy, peasy, 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 squeezy. Menang ya. Nah, kita udah bisa cut ya. Kita ke Eterna dulu ya, guys. Nah setelah kayak ternak, kita nyari Gastly dulu di On Chateau ya. Gue butuh banget Gastly sih. Balik lagi untuk menyempurnakan tim ini ya. Cuman gue trade sama siapa ntar anjir. Oke lah, itu nanti kita pikirkan saja pengelar trade. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan like agar channel terus berkembang ya guys. Jangan lupa join Discord dan juga bagi pemain Pokemon Unite boleh di follow @fishgut ya. Itu banyak banget di situ pembahasan mengenai Pokemon Unite agar skill kalian berkembang ya. Oke guys, see you di next video and... Stay awesome guys! Bye!